Jadi, amo nak tanya Biyuh ni. Mana ya Biyuh tu nengu usin tak peti usin dia patut tak boleh nengu kerana dekat gayo ni Biyuh. Jadi gini, he, aku kaya kamu. Kaya ke apa Biyuh? Sebab mesti gayo ni gak, kita kata anak-anak hodoh jauh. Kelip belakang lah rumahnya, jumpa dengan ibu bapa ni. Lepas tu? Anak aku, empat orang tu kan kelip belakang. Dah kelip mesti buat apa dia kelip? Kelip hak sore tu duduk dalam rumah, hak sore tu duduk dalam bilik, hak sore tu duduk tanah, hak sore tu duduk muka pintu tangga. Lepas tu? Bukan dia kecek dengan aku sepatah habuk, tak kecek dengan aku, dia kecek dengan telefon lah. Hoi. Jadi bunyi kata dia kelip dua hari dah. Dua hari pun sekali habuk, tak kecek dengan aku. Dia kecek dengan telefon. Hoda tangga, kecek dengan telefon tangga. Hoda dari rumah, kecek telefon dari rumah. Malah tu aku kejut, aku kelip ke 12 malam. Buat apa? Muka dalam bilik, orang tino pula anak aku. Lepas tu? Kecek dekat bunyi berore-berore. Aku ita aku lebih paku. Lepas tu? Rupa-rupanya bukan orang. Talipu dia kecek aku dia kata korang. Oh tu lah kita pergi kata murid tak biar kita sekabut dan main anak-anak kita pergi kata orang lain biar. Ngerti. Sebab pok ni kan mungkin kata nak duit dia. Tak gelik teringat. Kelip pun tak cara kepok, dia kata tak cara nak nguduh, jadi tak ada masa. Dia ada cara ke telefon dia, 3-4 orang tegak 4 karo telefon. Ngongi. Dan kita ni sepatuh tak tegur. Itulah kerusi sakit. Tak ada arah anak kita, terbaik kita raya. Mungkin dia orang cidik, dia orang pandai. Dan why not, why not, sakit? Kenapa sepuluh muka ayah ketik tungan ni? Sedih apa? Gini, mak. Aku sedih lah. Aku duduk buang dengan Said ni, mak. Buang ke dia? Aku pakai cara hak orang. Cara hak anak-anak aku ni lah. 2-3-4 orang dah anak. Lepas tu? Kelik rumah pula kat kelik. 4 beradik tegak. Tak ada nak tegur. Nah aku, mak. Pasal? Duk kecek kan telefon lah, ngongeng puak dia tu kat kecek macam orang hidup telefon tu. Lepas tu? Waktu aku duk rusin kau setahun ni kat baik demo tak usah kelik lah. Nak yawi aku duk kecek dengan Sa'id. Kelik pun tak boleh nak buang dengan demo. Kena turut aku ya? Turut orang no, mak. Aku sendiri. Aku tahu. Anak aku nak kelik lusuh. Nak kelik lusuh. Lepas tu? Aku jadi dah waktu depan tangga. Waktu waktu bagi bukan waktu bagi. Lepas tu tak telefon. Ha, dia klik masuk telefon. Masuk telefon aku klik koci. Lepas tu tak kecek dia telefon aku koci. Koci sama dekat dia nak gear dia buka. Aku buka kan ambil gear. Tika duduk rumah koci. Koci tu aku tak sibuk kecek. Sungguh ya, cidik sama sahabat lini. Aku kini. Lagi biar mana raya? Mana raya buat raya? Mana ni? Jadi yang mana raya, anak-anak, abang-abang, adik-adik, tengah buat kereta tu, kalau suruh ngatuk ke, berhenti dulu, tidur dulu. Lepas tu baru pergi. Jangan kita tebal, tengah ngatuk pun kita pergi juga. Tu gak, pada kata tengah ngatuk ke, suruh tak sedap, tidur dulu. Lepas tu, pasang muka pergi tu gini ya, start kereta pergi semula. Baru selamat. Ngerti. Kalau suruh kita ngatuk, jangan tebal kita doa. Kau ni, oh, banyak berlaku, doa tu lah banyak berlaku. Berhenti dulu. Pasal muka apa gitu gini ya. Lepas tu kak, start kereta pergi pula. Kena dalam peringat lah Ngerti wayo. Minta lah selamat berlaku bapak kita, keluarga kita macam keluarga. Kita kata ke, kau gaya nak klik rumah berlaku. Muk pok, dia nunggu ke. Kalau kita pergi kereta kita tu nak gitu gini.
Cepulih kita tersing, tak jauh, tak jauh, tak jauh balo. Ingat, orang duduk nunggu kat rumah juga. Pasal dia bunyi kata, anak nak kelik gayo kat. Sokolah, mokpok saya. Tentulah anak ke, daging darah ke. Masa kecil saya, anak pun tak bina lagi. Nanti kamu tak ingat, kamu tak lebih ini. Aku nak tanya mu, Abi yo nak tanya ke beliau apa ya? Sebab kita lah ni tak banyak lagi dah nak raya. Tentulah cokek puasa sokmo. Sebab aku dah rasa mau dengan tupak ni. Haaah, mau puasa raya. Sedak dah kira raya mau puasa ke dah. Aku puasa mak, bukan sepomong. Apa dia? Apa dia tak puasa ya? Oh, sama lain ke sama ni, kecek tak wanda. Hari ni yang mana raya kepada ke cerita tak lama nyambut lagi raya. Jadi kendera air ni gak kena beringat-beringat belako. Tak kira tua, tak kira muda. Ngerti, hari raya ni gak kita kena beringat. Dia gini, kita bawa jenis kendera air, bawa kereta ni. Tiko gayo ni kena hati-hati sikit ni. Tentulah biyo. Sebab oleh kita tak hati-hati ke. Aduh gitu gini gak boleh duduk nunggu rumah. Kita minta jauh lakol. Jangan duduk gaduh nak berlombu. Jangan duduk gaduh nak mecuk semua. Dia bawa kereta ni. Hok pongoh tu kena buat tak pongoh. Bapa? Banyak berlaku. Hok pongoh jadi tak pongoh. Hok tak pongoh jadi pongoh gini. Orang potu dia, dia potu ketek. Dia orang potu dia, dia potu ketek. Kerana dia pungoh saya. Aku nak tanya mu ya? Tanya ke dia, mak. Mu besok buat kereta ke ya? Aku besok, mak. Tak besok, tak boleh nak kata. Meta mu berapa puluh sebenarnya? Berapa kata? Aku tekan. Rapat ni, mak. Aku tekan habis. Bapa tekan habis gerah, ya? Aku buat balik pada orang. Kereta aku kalau tekan habis jadi kohor. Tak tekan jadi gerah. Oh, mana gitu? Kita nak cari keselamatan ke? Jadi kereta bayi tekan kuat apa? Gerah kohor. Kalau tak tekan? Tekan sikit, dia gerah. Oh, kau tu tekan sikit, dia gerah. Tekan kuat, dia gerah kohor. Ilih gitu. Jadi, Amu rakyat ke Abang Mak? Rakyat ke dia? Amu minta maaf banyak Abang Mak. Sebab kita hari raya. Hari baik boleh baik. Kalau ada salah silap, jangan Abang Mak duduk pendek dari hati. Amu minta maaf banyak Abang Mak. Gini saya. Aku mana? Aku sepuluh dulu aku. Sebab kita saya ni ke. Gigi dengan lidah lagi gigit. Mu maaf aku maaf sungguh. Abang maaf kamu. Aku maaf kamu. Abang ya mau pun supa juga. Abang ya ni pun daru benar. Mana minta maaf banyak abang ya. Aku pun supa ni. Kerana aku dengan mu ni pun setara anak setara. Sebab hari baik boleh baik dan aku nak minta maaf. Banyak-banyak. Hak mana aku butuh duit mu 100 ya mula ke. Kerana mu seraya ni. Aku tak boleh nak bayar, aku kira halal lah saya. Lagu mana? Aku butuh duitmu 100 yang mula ke. Kerana masa raya ni aku tak boleh nak bayar, aku kira halal lah saya. Aku halal lah saya. Weh, bengok weh. Dia butuh bidik cerita. Aku butuh bidikmu. Weh, tak bayar. Aku tak boleh nak bayar. Lepas tu? Aku halal. Oh, kena ria weh, mak. Dia butuh bidik hamba, dia tak bayar kira halal. Alah lah saya, kau buat dagu gitu. Alah, kena kriya. Terima kasih.